Guna menarik perhatian warga agar datang mencoblos di TPS, petugas KPPS Joho, Kampung Happy, Manahan Banjarsari, Kota Surakarta, mendesain TPS-nya dengan konsep kolonial Belanda. Selain menarik perhatian, konsep kolonial dipilih bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai arti perjuangan bangsa Indonesia sejak zaman dahulu untuk meraih kemerdekaan. Ada yang menarik di tempat pemungutan suara TPS Joho Kampung Happy Manahan Banjarsari Kota Surakarta. Di TPS ini, warga yang hendak mencoblos disambut oleh para kompeni Belanda serta para punggawa Keraton Solo. Bukan kompeni dan punggawa keraton yang sebenarnya ya, melainkan para petugas KPPS tempat yang menggunakan kostum untuk menarik perhatian warga datang ke TPS. Di gerbang pintu masuk TPS Joho Kampung Happy juga disediakan aneka mainan tradisional untuk anak-anak, agar mereka betah berada di TPS saat para orang tuanya mencoblos. Di TPS ini, warga juga berkesempatan mendapatkan door prize menarik, serta aneka jajanan tradisional, mulai dari bubur, jenang, maupun jamu secara gratis. Tertarik banget apa ya kesannya tuh kayaknya jadi semangat gitu lihatnya juga seru aja gitu loh unik gitu loh. Kebetulan kan saya aslinya sebenarnya dari Jawa Barat cuma domisili sudah di sini, jadi ini otomatis buat saya pribadi unik gitu aja. Ipang Kurniawan Yunianto selaku ketua KPPS Joho Kampung Happy mengungkapkan TPS berkonsep kolonial ini dipilih supaya warga lebih mengetahui arti perjuangan bangsa Indonesia sejak zaman dulu. Ipung menambahkan, TPS ini sengaja didesain semenarik mungkin untuk meminimalisir gerakan golput. Kami lebih menyeluruh, jadi kalau di TPS dibuat konsep kolonial supaya warga ini mengetahui perjuangan bangsa Indonesia itu dari dulu itu sudah perjuangan terus, dari Majapahit sampai kolonial sampai sekarang masih berjuang. Kemudian kalau ini kan berjuang, sekarang pernah bilang bahwa perjuangan saya lebih mudah karena melawan penjajah dan perjuangan kalian lebih berat karena melawan bangsa sendiri. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septian Eko Wayudi melaporkan.